tanpa buang masa, mari kita tengok kita punya equipment dan aku yang dah ada dekat belakang ni, nampak di belakang ni. Ah tu dia tu Spiderman tu dah. Tengok aku dah usah pelik dah kata. Reza lambat kan ni. Okey, tanpa buang masa mari kita tunjuk aku equipment apa aku pakai. First kita akan nampak daripada kiri ni, kita akan nampak Deadpool 2 statue Hot Toys ya. Harga dia nanti aku akan letak kan. Dekat sini kita ada silver play button. Weh bahabuk sikit tu. Ha ni sebab apa? Present to Resident for passing 1k subscribers. Subscribers you know. It's not 100 okay, it's not, it's 100k subscribers. Pui. Oh sorry terludah pula. Ha kat sini kita akan nampak sijil yang datang sekali dengan silver play button ni. Kita ada sijil daripada CEO lah kan, Susan Wojcicki. Oi nama boleh macam. Ha. Wow. Ha itulah. Kat sini pula kita ada Nintendo Switch ah. Ni aku punya gaming portable lah kan, sebab kalau aku off station ke apa ke aku boleh ambil ni on the go, terus main dalam kereta ke kat mana-mana aku boleh, sebab nak bagi hilang boring lah kan. Ah ni Pokeball ni adalah control bila ada satu game ni Pokemon yang bau hari tu yang lama dah, tapi dia sekali combo aku dapat kan satu controller tu. Headphone aku Razer Nari Essential. Nah, ni wireless dan dia agak besar sikit dah. Dia akan kalau apa nak pakai ni, kepala apa biar besar kan. Kalau tak besar apa tak nak pakai benda ni kan. Ha, kalau tak longgar lah. Tapi bagi kepala aku besar dan nice. Okay. Kat sini pula kita ada controller PC lah kan. Fuh. Ha, kita ada controller PC iaitu Razer apa tu? Cybertooth ke apa? Aku tak ingat aku, nanti aku kena check balik. Ni kalau aku nak main game racing kat PC ke apa kan, aku macam boleh cucuk ni dan settle orang-orang yang guna keyboard tu. Gila racing apa guna keyboard kan? Gunalah controller. Kita ada speaker Logitech. Logitech yang ada lampunya. So dia ada pancar sikit cahaya dekat situ. Yeah. Mesti apa tanya. Reza apa siapa? Logo terbalik. Oh ni nak ikut kan? Dia memang duduk macam duduk atas meja, tapi aku lekat dia di atas tu. So nampak macam tak serabut kan kat bawah tu kan. Ha, taktik baru. Nanti jangan try lah kan, sebab aku guna hot glue gun. So memang lekat. Nak cabut tu kan ada cara. So cara tu biar aku je tahu. Okay, kat sini pula aku ada monitor gaming. Ni Asus ROG. Apa tu nama dia? Nama dia banyak sangat di huruf alphabet tu. Aku pun tak ingat dah. Tapi dia curve. Dia tak wide sangat. Dia tak kecil sangat. Dia just nice tau. So dia macam 32 inch lah macam tu. Ada lampu sikit kat bawah tu. Tak nampak sangat sebab cerah belakang lampu ni. Kat sini pula aku ada letak sikit kabel, apa? Benda ni 3.0 USB standard atau adapter kan. Ni banyak sangat aku guna USB sebab memang banyak sangat komponen. So aku letak kat sini, aku letak wire benda tu kat bawah, masuk dalam PC ni. Ha, bau dapat sinar sikit. So tak payah nak cucuk kat belakang ke atas ni ke. Atas ni pun dah penuh. So kat sini dia macam ada extra. So kita nampak kita cucuk tu ya. So satu tips untuk apa nak guna lah kan. Ha, kat sini pula kita ada Razer Tartarus. Aku mouse ni, bukan mouse, keyboard ni adalah satu-satunya aku guna bila aku main game Fortnite lah. Fortnite atau nak try Dota ke apa kan, macam ada cushion sikit kan. So kalau kita main game lama, kita punya tangan ni, wrist ni tak sakit sangat. Ha, kat sini pula kita ada keyboard Black Widow Overwatch. Yeah, cantik tak cantik geng. Ha, tu dia. Ni ada dia macam ada sikit apa? Tactical mechanical sikit bunyi kan. So tekan-tekan tu macam tak bosan. Taklah kan, bagi apa nak silent, tapi bagi aku nak sikit bunyilah. Ha, ni pula adalah Razer Mamba. Ha, tapi aku punya Razer Mamba ni wireless. So dia punya stand dia dekat situ. Tu. Tapi aku ada dua mouse geng. Aku ada dua mouse. Yang itu pula Razer Naga. Sebab apa Razer Naga ni aku guna bila aku main game Dota. Dota macam game-game
MMO RPG ke apa yang banyak button macam Diablo 3 ke atau Dota ke. Ha, ni function lah. Aku recommend apa kepada apa yang guna button sangat. Ini. Tak payah nak tekan kat sini lah. So just tekan belah ni. Pop. Ah, settle. Yang ni macam more untuk tembak-tembak lah FPS kan. Ah, macam average use everyday. Kat sini pula aku ada mousepad aku yang besar ni, mousepad Razer Glythus. Dia macam extendednya besar sikit, so dia ada RGB lighting kat sini. Ha, so macam nak bagi lebih sikit kan, kalau orang kata apa, kalau boleh lebih-lebih kan. Bagi aku lah. Kat sini pula kita ada kita punya bad boy. Ya. Yeah. Ni PC aku yang berharga 8000. Ha, aku punya nak kira dengan tangan aku tadi ah. Ha. 8000 PC. Ni aku pakai graphic card GTX 1080 Ti ROG Strix. Ha, tu yang 5000. Ni 5000 saja benda ni. Itu aku guna processor, aku pakai AMD Ryzen yang 27 apa benda tu kan? Itu paling tinggilah. So aku pakai apa RAM G-Skill. So Dodo tu dah campur jadi 16GB. So motherboard aku pakai apa ni, ada nama kot. Tu dia. Wow, Reza handsome. Nampak aku tak tu. Motherboard aku pakai MSI apa tu, aku tak tahu nama lah, tak ingat lah. Tu dia ada lampu sikit. Dan aku guna casing Ninja. Apa tak ada Ninja tu, siapa tu yang Fortnite player, pro player tu. Ha, ni lah. Ni. Terima kasih kepada Racun Tech sebab apa with your boys are freaking awesome PC casing brah. Looks dope. Kalau aku tak pro lagi Fortnite pakai casing ni, aku tak tahu lah. Aku rasa sebab aku ni noob sangat ke macam mana, aku tak tahu lah kan. Sini pula. Sini aku ada guna microphone. Microphone aku adalah Razer pada. Aku pakai Razer Siren X. Ya, di sini kita ada button ni mute. Saya kita kalau nak unmute tekan tu. So macam ni volume. So kalau macam mic kita masuk on the spot kan, kunci pintu tak kunci kan. So kita macam mute terus kan. So member kita tak dengar lah bila kita live stream ke apa kan. Tengah live stream penting ada mic jenis ni. Dekat terus. Ha. So dekat sini aku ada Allah. Okay. Kat sini aku ada stream deck. Ya, ni memudahkan kerja aku. So macam bila aku nak stream ke, macam malas nak cari button-button dan klik kat apa dekat sini lah kan. So contohlah aku ada button ni ada sound kan. Contoh kalau aku buat apa gameplay ke apa kan, nak live stream kan, tiba-tiba aku macam nak kan, macam aku ada orang buat lawak, contoh dia buat lawak tapi tangan aku tak boleh nak tepuk, aku tekan tu. Ha, kita orang tepuk kan. Apa boleh customize semua logo gambar ni pun, apa boleh customize. Macam contoh tiba-tiba benda berlaku misteri kan, aku boleh tekan. Oh, tu dia. So kalau macam ada lagu sikit kan, macam kita nak fight dengan member-member kan, kita nak serbu ni. Kalau aku nak start apa Google, aku tekan Google lah, dia terus on kot. Tu dia terus on. Lepas tu bila aku nak buka OBS yang streaming ke apa kan, just tekan lah. Ataupun Steam, aku tekan Steam kan, dia keluar terus lah. Kalau aku tekan OBS, dia keluar apa aku tak tahu. Dia keluar OBS lah kan. Mana kan tu? Dia keluar dah. Dia keluar kat sini lah, warna kecil ni. Tu sedikit stream deck, Elgato punya stream deck. So aku recommend kepada apa yang streamer-streamer di luar sana, kalau ada bajet lebih, sila beli ini ya. Kat bawah ni pula, bawah ni kena terang sikit. Sini adalah Razer Ripsaw HD. Kat sini aku guna untuk capture game aku dari PS4 aku. My bad boy. Ni PS4 Pro. So aku boleh record footage daripada gameplay PS4. Bukan PC saja, setengah game yang tak setengah game keluar bukan daripada PC. So benda ni function lah Ripsaw ni. Webcam aku pakai Logitech Brio. Ni salah satunya webcam yang pertama di dunia yang resolution dia 4K. 4K resolution. So disebabkan aku guna green screen sekarang, so better guna webcam yang high quality untuk crop aku punya
aku punya tepi-tepi tu, so nampak crispy clear, okay, taklah blur sangat kan. So dia macam resolution tinggi dan dia crop habis semua, so aku nampak badan aku saja dalam game tu. Ni ada lampu, lampu untuk pancar di muka saya. Simple saja, aku beli kat Lazada berapa ratus tak ingat, tak sampai 100 kot, toh kau 150. Kat sini ada aksesori sikit. Kat sini ada kepala Spiderman. Ni bukan kepala saja, ini adalah speaker, speaker wireless. Ni kalau aku on, kepala dia nyala ni. Sekejap aku on tengok. Akak ni mana button dia? Ni. System checking. Kat atas ni pula adalah monitor kecil yang aku beli dekat Lazada masa diskaun. So aku macam fikir beli kan, benda ni function dia banyak jugalah. Bila aku tengah recording, so kita ada nampak, bila kita tekan record kat sini menunjukkan kita tengah record. Bila kita tengah record je, kita tak nampak benda tu record. So kat sini dia tunjuk yang tu tengah record kat belah ni. So kita boleh baca live chat dekat sini, kita boleh macam-macam letak extra apa function lah kat sini kan. Nak tak apa-apa kan, macam tengah main game kan. So kita yang nak baca live chat kat sini pun function. Nak chat dengan member pun senang. Nak chat apa-apa yang patut nak tengok, apa main game sambil layan YouTube kat sini pun boleh. Semua boleh, dia monitor kecil. Kat sini pula aku ada sedikit lah collection aku. Aku collection Funko Pop jugalah. Kat sini aku ada The Lizard Funko Pop eksklusif. Terus Tony Stark Avengers Endgame. Memang layak ada ni kat atas sekali ni. Love You 3000 Tony Stark. Kat sini ada Mary Jane. Mary Jane adalah GF Spider-Man macam-macam lah. Zat Gwen lah, Zat Mary Jane lah. The universe yang berbeza. Kat sini aku ada Carnage for Convention Exclusive 2018. Ya, sebab apa tangan dia tu lah, tangan dia tu yang eksklusif tu. Kat sini pula aku ada Venom yang eksklusif ni ya. Funko Pop eksklusif Marvel Collector Corps Venom yang lidah dia macam cayak sikit. Betul dia macam sador-sador sikit yang tengah lompat tu. Ni takkan dapat ke kedai geng. Ni pula aku ada Marvel Summer 2016 Summer Convention Exclusive Glow in the Dark Green Goblin Classic ya, Classic. Bawah kita ada Miles Morales Spider-Man Exclusive Marvel Collector Corps. Ini original main design ya, takkan dapat di pasaran dah. Ini memang klasik. Kat sini kita ada Spider-Gwen. Original. So aku suka lah sebab dia rare lah nak dapat zaman sekarang ni. Kat sini bawah kita ada Spider-Woman for Convention Exclusive 2018. Kat sini kita ada Spider-Girl. Sebelah tu kita ada Silk. Semua ni aku ambil daripada cerita-cerita Spider-Man lah. Musuh pun Spider-Man punya verse, hero pun daripada Spider-Man verse. So macam aku just collect daripada dunia mereka je lah. Tu aku punya cita rasa, cita rasa ku ini. Sini aku ada headset Razer Treasure Ultimate yang berharga yang boleh melibatkan buah pinggang aku. Ini dia wireless, dan satu lagi dia ada Dolby kat silap tu. Dolby punya function, so means dia punya bila apa masuk wayang pada surrounding punya sound tak, macam tengok wayang tiba-tiba kan, orang ni bisik belah kiri, kita dengar belah kiri. Macam ni style tu aku suka. Memang bila aku nak main PS4 sajalah. Ini eksklusif untuk PS4 lah. Untuk PC pun boleh, tapi aku guna untuk PS4. So aku ada separate headphone. Yes, and this is my PS4 Pro. Aku dah buka aku punya PS4. So ni aku punya PS4 punya theme. So aku punya tema sekarang Spider-Man style lah kan. Tema ni ada lagu bye. Ingat tu? Ingat lagu tu? Bila aku tekan kan dia macam dia bunyi sound effect dia apa. Sekejap. Tentu lah. Yes. Ni aku TV yang aku pakai sekarang ni adalah smart TV. So means kalau aku tekan ni recent ni aku tekan recent, so kita boleh tengok Netflix or something. So kita contoh kita tukar Netflix on. Hello, lighting pada babe. Ui, aku ada Anis dengan Residue. So kita share account lah, so tak membaziak. So kita kat Netflix tu, kita tengok movie. For me, Netflix is a freaking best platform or apps to watch movie or something.
Cinta. Aku suka anime sebenarnya. Aku pelayan anime. Movie seram pun ada juga kan. So apa nak tengok, tengok lah kan. Contohlah aku try Buat Munafik lah kan. Dia semua ada. Semua ada. Bila aku tengah recent, ada macam-macam function kau. Ya. Banyak Astrogo pun ada. LG Smart TV 4K resolution. So, sebab apa? Sebab aku guna PS4 Pro, kenalah resolution padu. Kalau tak hang beli PS4 Pro ni macam tak function lah, sebab membazak lah kan. Benda dapat 4K, TV tak 4K. So aku kerja keras sikit untuk dapatkan duit untuk beli 4K ya. Weh, aku suka cerita ni. Apa layan lah 7 apa? 7 Deadly Sins lah. Itu kan. Padu eh. Pula kita ada apa, Racing apa, Logitech G29. Ya, di sini kita ada. Bila hampa beli ni, kalau hampa nak main game race ke apa, memang ni sesuai. Sebab dia khas untuk PlayStation 4. Dia boleh pasang ke PlayStation 4 dan PlayStation 3. Sebab dia ada apa kat sini setting dia. Nampak setting dia. Oh, PlayStation 3 dengan PlayStation 4 Switch dia akan tukar jadi ke 3 dan 4. So aku tak tahu untuk PC boleh kita, tapi aku tak try lagi. Nanti aku try lah kan. Ha, ni kalau nak race ni, gear dah, gear belakang ada shift, shifter kiri kanan. Ni kanan pun ada beli kak ni. Tapi kalau apa malas nak guna shift dekat situ, macam ada tak acuh ni ada, ni ada gear ni ada. Ha, dekat sini asing lah, aku beli asing. Sebab bila beli ni dapat sekali dengan pedal tu. Ni asing. Kalau apa nak beli, belilah. Tapi asing lah, dia takkan sekali combo. Kat Lazada apa try check. Aku hari tu beli kat kedai. So harga dia mantap. Gila nak mati ya. Mantap tu faham-faham je lah dia kan. Punya duit terbang tu macam mana. Kita ada fighting stick. Ya, kat sini kita ada fighting stick. Ya, boh, sorry yang berhabuk sikit. Kita ada fighting stick. Kalau kita macam member pun nak main Tekken 7 ke apa kan, benda ni boleh membantukan aku untuk menang. Kerana apa, hey, kita kalau main game tumbuk-tumbuk, mesti kontrol macam nak pecah kan bila kontrol. Tapi bila ada benda ni, senang saja kontrol. Ya, tekan-tekan saja tu, kita menang tu. Akunya anime lah dulu aku ni, kumpul lah. Sekarang aku dah berhenti sebab aku, bagi aku lah, ni setakat ni dah cukup lah. Ni ada campuran lah sikit, campuran sikit apa benda tu, MNM Asuna sikit, Yu-Gi-Oh, semua ada. Saya tema tumpas geng. Nanti aku bagi dia diri. Okay, belah ni pula kita ada sofa. Aku sofa ni bukan sekadar sofa. Sofa ni boleh jadi katil. So bila aku tarik sikit, aku boleh tolak dia punya tempat sandak tu jadi katil. So aku kena tarik sikit, tolak. So bilik aku taklah sempit sangat. Ya, yeah. Kat sini pula adalah tempat collection aku. Rak aku untuk aku tengok pejuang Marvel kita. Ha, kat sini ada lampu. So aku buka, pam, lampu studio aku terkeluar tu. Tu dia ada pancar dekat kolektor aku dengan bilik-bilik aku sebelah ni. Ya, yeah, first kita nampak aku ada collection nama Rocket from the Guardian of the Galaxy ni versi Infinity War. Ini adalah Gamora daripada Galaxy punya edition yang first movie. So bukan nampak macam Infinity War punya version. Kat sini kita ada Groot, Teenager Groot. Ya, kat sini kita ada punya Groot punya Game Boy dengan apa dia punya stand. Ini version Infinity War punya lah. Ini kita ada Star-Lord. Ya, dia punya barang dia buruk-buruk macam dalam movie lah kan. Barang macam biji macam movie punya lah. Ni dia punya muka. Oops, jatuh. Diri-diri sikit. Ha, ni Star-Lord. Bukan daripada Infinity War punya versi, tapi Guardian of the Galaxy sama seperti Gamora. So, mereka tak nampak sebiji macam dalam Infinity War lah. Dekat tengah ni, kita ada Hulk daripada Age of Ultron punya versi. Selak koyak, dia tak boleh stand sebab apa, dia dah boleh diri sendiri. Ha, tangan boleh ejah, muka boleh ejah. Kat sini pula kita ada Captain America. Amboi nak sebut Captain America. Ya, dia punya shield dia kat sini. Ni yang versi Infinity War punya. Okay geng, ha, ni dia pegang punya masa fight dengan musuh kan. Ni dia punya tiang ni kan. Kat sini pula kita ada Black Widow daripada Infinity War juga. Sebab bawah tu kita ada nampak Infinity War. Ha, nampak tu. Ni gaya dia. Ni muka Black Widow. Ya, yeah. Ha, di sebelah ni pula kita ada Doctor Strange.
paling OP ni lah ni. Aku rasa dia kuat sangat, baik. Dia macam sama taraf dengan Thor. Hui. Dia punya detail semua. Ha, dia punya stand. Aku tak tahu pedang ni wujud ke tak dalam movie, tapi dia peletak juga. Ni daripada Infinity War punya version lah. Ni kan daripada Avengers ke apa, tapi Marvel juga. Tapi aku suka Daredevil, so aku belilah. So yeah, Daredevil guys, Netflix punya version. Atas ni pula kita ada Dewa Tuhan. Dewa Tuhan pula, Dewa Kilat Thunder Thor. Aduh babe, ada versi pada apa? Versi pada Infinity War. Garang tak garang? Ni pula kita ada apa? Iron Man. Ya, semua lampu boleh nyala sebenarnya. Tapi aku tak letak bateri ke. Tapi aku macam boleh. Aku letak bateri ni. Aku try on. Nampak? Ni ke batin dia? Oh, dia. Ah, tu mata dia nyala. Oh, dia kelip-kelip sikit. Ngam, bateri nak habis. Oh, nyala. Ah, tak salah. Ah, mampus lah. So, kita kalau tak mau, kita cerita balik nanti. Ha, ni kat sini aku punya favourite lah. Spider-Man, Iron Spidey punya suit. Ya, yeah, nampak Iron Spidey ni muka Tom Holland. Ni tadi muka. Ops! Muka Tony Stark. Ni adalah muka Tom Holland. Tom Holland apa muka ni? Peter Parker. Ni tu memang betul dia pula. Ha, ni dia punya. Punya ni, silhouette. Oh, ngam lah. Cantik. Lepas tu belakang tu kita ada gambar sikit. Kita ada gambar Gamora, Star-Lord, Agul, Nebula dengan Thanos. So, untuk bagi dini atas tak kosong sangat lah kan. So, dia macam ada colour lah kan. Ha, dari sini. Kat sini pula, aku ada studio bila aku nak buat video unboxing ke apa ke. Nak buat review barang ke apa kan. Di sinilah. Ha, di sini kamera aku pakai. Ha. Kat sini punya meja ni barang-barang untuk PC aku lah kan. Kat aku pakai motherboard, aku pakai ni lah AMD S470 apa gaming pro carbon lah. Ni beg aku, ni equipment aku, sound speaker belakang tu, kotak casing tu nampak tu ninja belakang tu, kotak Iron Man yang atas tu tak sempat nak simpan. Kat sini aku ada background sikit, poster Spider-Man dan Venom. So aku minat sangat lah dunia Spider-Man ni. Aku sejak dulu lagi sorry lah kan, minat nak buat channel kan. Aku bilik aku ni kan boleh control lampu dengan menggunakan phone aku. So boleh tukar colour banyak. Okay kan, ni aku dah buka apps je. Aku sebenarnya pakai brand bulb lampu ni, pakai Philips Hue. Contoh kalau aku nak colour macam aku tak nama Spider-Man biru merah kan, so suasana dia macam biru merah sikit. Kalau tutup lampu ni nampak lah kan colour dia. Ni dia punya belakang tu pun ada lampu. Depan ni pun bertukar. Kalau aku nak tak colour lamp pula kan, macam nak relax, colour orange sikit, semua boleh tukar colour. Kalau kita nak terang putih, putih pun boleh. Kalau pun nak belajar ke apa kan, buka lah bilik apa jadi putih. Kalau pun macam nak tropical, twilight punya feeling sikit. Ni ada colour pink sikit, orange sikit. So macam buat apa macam nak lena terus. Ni Arctic Aurora. So jadi biru, biru gelap kat sini, biru muda dekat sini, biru muda kat situ. Belakang tu biru pekat, atas ni pun biru turquoise. Macam tu lah. Contoh kalau pun nak tukar lagi, Contoh kita ambil ni kan. Kita nak tukar jadi bilik kita warna hijau. Boleh hijau. Tukar jadi hijau. Hijau. Kalau kita nak biru, biru Nohal. Nak merah, tak merah. Merah tu weh. Tugia. Merah tu weh. Nak purple. On lah, semua boleh. Semua boleh. Purple tu weh. Belakang tu ada spice sikit. Kalau nak orange. Ni orange ke merah? Orange. Ni orange. Start tak start? So macam bilik aku ni boleh jadi sejuk, panas, kat hutan, dalam gua, semua boleh. Sebab apa aku control guna ni? Brand yang aku pakai untuk lampu semua ni, dia Philips Hue. Dia tak ada apa-apa, dia just bulb ni terus automatic wifi. So dia macam tak ada kabel-kabel apa, dia just bulb tu. Bulb tu harga dia mahal gila. Satu bulb tu 300.
Cuba bayang aku ada berapa sekarang. 1, 2, 3, 4. 4 bab dengan light strip. Philips Hue light strip. Light strip ni yang belakang ni. Ha, yang banyak. Ha. Ni kamera yang aku pakai. Nikon. Gelap kan? So, put on. Ha, nampak tak? Ha, tak stiker sikit. Baru padu. Ya, setakat situ sajalah video kita hari ni. Razer Dude Gaming Room Tour 2019. Ya, kepada apa siapa yang minat video aku dan suka video ni, jangan lupa like, menunjukkan apa nak lagi video daripada aku, konten baru daripada aku dan gaming gameplay daripada aku kan. Menunjukkan apa support aku memang. Jangan lupa like dan subscribe kepada apa yang baru main dan baru kenal channel ni. Jangan lupa subscribe dan like, okey geng. Jangan lupa share kat kawan-kawan apa yang ada juga YouTuber Malaysia yang seperti aku ni. Taklah macam semua orang macam aku. Ada yang sejenis macam ni, orang utara. Betul main game, macam ada gaming room tu. Dan ini adalah satu usaha aku untuk capai sampai tahap ni. Dah berapa tahun dah aku nak capai hidup gaming macam ni dan kerja aku semua. I'm living the dream bro. Playing games, lepas tu kerja, berlakon sikit. Cari duit makan sikit lah kan. Hampa pun janganlah berhenti sokong aku, okay. Sampai bila-bila lah insyaAllah selagi aku masih bernafas. Dan yeah, itu saja daripada aku, Razer Dude. And I see you dudes in the next video. Bye.